Ya teman-teman, orderan pizzanya sudah sampai ternyata. Kita buka pizzanya. Mungkin ini sedap banget pizzanya ya. Kita buka pizza. Nama pizzanya itu Wall Clock ya. Kita buka. Seperti apa pizzanya? Wow, pizzanya ternyata jam dinding. Kita akan memasang pangkon atau riser seperti ini. Oke. Okay. Yo what's up? Sekarang menu Alpha. Di sini kita akan mengganti riser Old Fiction. Ya, di sini ya. Ini kan pendek. Jadi kita akan mengganti riser atau pangkon agar lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, oke. Okay. Kita pasang ya. Saya gini kan. Wow, no pangkon. Yes, keren juga no pangkon. Yuk kita kendarai tanpa pangkon ataupun riser. Ya jatuh loh bro, nggak ada penguncinya gitu. Ya kita pasang dulu. Ini gua punya merek Prezzo handle grip. Ini gua belinya 50.000. Di daerah gua kalau online ya lebih mahal kalau online. Gua maunya tadi apa ya, merek apa gitu, Universe, Universe ya. DBS mungkin, DBS Universe, tapi ya sepertinya sama sih, tapi DBS Universe itu warna silver, apa warna gold, tapi gua beli yang ada aja hitam, pokoknya fungsinya sih kalau gue ya seperti itu. Kita pasang yuk, angkat dulu ya yang pertama. Terus kita pasang, ini belum rapat, jadi harus kita rapatkan dulu. Nggak bisa saya video karena nggak ada kameramen di sini ya, jadi saya sendiri, jadi kita rapatkan. Oke, mantap. Ya, teman-teman, kita harus pasang gini inian di sini karena bar stangnya terlalu besar, jadi kita harus pakai penahan seperti ini. Ini ada di paket pembeliannya, jadi ya kita pasang saja ya teman-teman. Karang benda Alpha dimanapun kalian berada, seperti ini hasil riser ataupun pangkon merek yang tadi di motor kita Old Fiction. Yes, kenapa gua kasih pangkon atau riser? Ceritanya itu ketika gua bonceng cewek gua, kemudian dia meluk gua kan otomatis posisi dia itu maju. Nggak tahu kenapa beban yang ada di belakang pindah ke tangan gua. Nah, sedangkan stang Old Fiction kan ya rada pendek ke bawah ya, jadi tangan kita itu menahan beban yang dari belakang. Jadi gua inginnya stangnya agak tinggi agar beban yang di belakang tidak terlalu ke depan, jadi seimbang seperti itu ya. Mungkin seperti itu video hari ini. Jangan lupa think positive and see you next time. Oke. Okay.